Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, teman-teman ya. Jadi sekarang kita udah ada di rumah sakit jiwa lagi. Kita dapat kabar bahwa Teh Tipong udah boleh pulang ke rumahnya. Jadi progresnya sudah bagus dan ya sudah banyaklah perubahan. Jadi kita mau langsung ke jemput Teh Tipong nanti sama suaminya juga, sama suaminya Teh Tipong juga. Doain teman-teman semoga lancar, tidak ada kendala apapun ya di sana ya. Bentar Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Oke, lagi istirahat capek ya? Ya lumayan, sempat ngepres bat. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Ini tadi saya makanya itu dulu, apa namanya, keluar dulu, sholat zuhur dulu sama segala macam. Jadi kita duduk dulu kali ya? Ya boleh. Gimana Pak perkembangan Teh Tipong katanya? Saya dapat telepon dari pihak rumah sakit, katanya kemarin sebenarnya kemarin. Oh kemarin sebenarnya? Iya, cuman dikasih waktu paling telat. Oh telat besok, hari ini, oke. Oke, ya udah. Berarti kita jemput Teh Tipong. Jadi nanti kita lihat hasil dari rumah sakit, apakah ada pengobatan lanjutan atau gimana, nanti saya konfirmasi lagi ke Bapak. Terus ini saya ada ini Pak, ada apa namanya, surat-menyurat yang harus Bapak lihat juga. Jadi kalau misalnya Bapak setuju nanti Bapak tinggal tanda tangan. Ada saksi juga nanti, mungkin siapa yang menjadi saksi, pihak pertama saya. Jadi siap dibaca dulu aja, dipahamin dulu biar baik. Nah, biar tatakannya lebih enak. Oke, kita sudah sama keluarganya, sama suaminya Teh Tipong, sama Nemang. Alhamdulillah, kita ketemu udah berapa lama kita ngeluh Pak? 18 hari ya. 18 hari ya, kita 3 mingguan ya, 3 minggu nggak ketemu. Kita mau jemput Teh Tipong. Dan kemarin saya jemput Ponur. Bagus ininya. Bagus. Progresnya Teh Tipong bagus, enggak yang marah-marah lagi, enggak itu. Pokoknya semoga stabil ya, Pak ya. Iya, mudah-mudahan stabil. Ya udah, Bapak lagi lihat surat-menyurat dulu karena ini yang penting, karena biar kedepannya enak gitu, Pak, kalau ada surat. Sehat. Sehat gak? Mau kemana kamu? Mau pulang. Pulang mau ngapain? Mau ketemu anak. Oh, ketemu anak, benar. Iya lah. Kita mau kemana? Mau ke puncak. Nih, jangan ngamuk-ngamuk lagi di rumah ya. Iya. Awas kalau ngamuk. Kenapa? Gak boleh. Kalau ngamuk bosin lagi, mau gak? Emang belum mau? Nganterin. Mau. Enggak lah. Jangan ya. Iya. Teh Tipong, udah sembuh belum? Sembuh lah. Udah sembuh ya? Iya. Alhamdulillah. Udah sembuh. Kita langsung pulang ya. Oke. Udah makan belum? Makan udah, ntar makan sore jam 5. Makan sore jam 5 ya. Langsung pulang aja. Langsung pulang aja ya. Asal beliin ngerokok sebungkus. Ya, taruh aku tanya dulu nih, masih boleh ngerokok gak? Boleh lah, malah gue mah. Gak boleh, gak usah pulang. Ya udah nggak jadi jemput lah kalau ngerokok mah. Masa mau ngerokok lagi katanya? Ngerokok mah boleh. Asal sebatang tiga sehari. Sebatang jangan sehari. Lebih. Sebatang sehari ya. Paling rendah setengah lah. Setengah sehari. Oh. Daripada 4 bungkus lu. Ya, jangan dibeli lagi. Iya. Oke. Ayo. Pulang. Ayo sayang, ayo. Mau ketemu siapa? Ketemu anak gue lah. Ketangan nih. Tangan tapi jangan dihidupin lagi, jangan digalakin lagi ya. Iya. Nanti kalau galakin lagi, gue kesini lagi, Pak. Iya. Benar. Benar. Janji. Siap. Janji. Janji. Oh, Pak, percaya. Ya udah, pamit dulu. Bu, makasih ya. Salamin dulu, salam. Kontrol dulu. Halo dong, hai.
kita udah sampai ketemu siapa? Tadi Pong, tadi Pong udah sembuh belum? Sembuh lah, sehat alafiat. Tadi udah ketemu sama udah bilang sama suster ya? Iya. Tanya katanya udah sembuh belum? Udah sembuh gitu. Tapi janji kalau nanti pulang jangan ngamuk-ngamuk lagi ya. Iya. Benar. Benar. Jangan mecahin kaca lagi. Iya. Benar ya? Iya. Benar gak? Benar. Kalau bohong? Kalau bohong gua tembak lu. Wah, gitu. Ya. Iya. Pokoknya jangan ngamuk lagi. Pokoknya jangan meresahkan warga lagi, ya. Iya. Nanti kita jalan-jalan sama Mpok Nur. Mpok Nur, ya benar sama Mpok Nur. Sama Mpok Nur ya. Hai. I love you too. Ya udah teman-teman, kita mau langsung ke rumah. Jadi kemarin kita kan mau, nanti kita ceritain aja lah setelah ini ya, karena masih ada Daddy Pong-nya. Datang ke rumah, kan ibaratnya kenal juga enggak. Apa gara-gara gue meresahkan warga, gara-gara gue ngutang satu hari 200.000 sama warung, setiap warung kalau gue ada di rumah pada tutup semua. Serius? Kenapa ya bang? Gak tau, gue pusing. Kusing gue juga. Ya, takut kali mau Teddy Pong. Oh iya mungkin. Nah itu berarti Teddy Pong tahu ya waktu saya datang itu karena Teddy Pong meresahkan warga. Tahu. Nah, berarti Teddy Pong jangan meresahkan warga lagi. Enggak. Ntar mah kalau punya duit baru ke warung. Iya, betul. Kalau kemudian juga. Enggak pernah gue kalpa. Enggak bawa duit. Gue di enggak boleh masuk. Gitu. Terus gue begini ya. Ya elah lu, gua nih yang anak jalanan nih, gua yang lu seharusnya bayar pajak anjing gituin. Iya serius. Gitu. Warung sampai pada tutup semua, heran gua. Adep, gua manggilin lu kan? Iya. Adep. Iya, gua manggilin lu. Terus ya udah gitu aja. Kok Teddy Pong tahu Bang Adip YouTuber dari mana? Dari si Piling aja. Kirain mah Adep Vivi maksud gua gitu. Oh iya. Si Wafi. Oh Wafi ya. Wifi mah sinyal ya. Aku bukan Wifi tapi Wafi. Oh Wafi. Terus Teddy Pong tahu aku YouTuber dari mana? Dari mana? Dari YouTube lah, gua kan udah pernah lihat gua sendiri. Yang mana? Yang dari awal. Yang mana? Yang dari pertama itu, pertama buka yang meresahkan itu. Yang di Rukiah itu, belum nyampe situ. Lah, lihat dari handphone siapa? Handphone itu, handphone di rumah Teteh Yaya. Oh, Teh Yaya. Oke, terus? Ya gitu deh, gua sampe ketawa-tawa sendiri. Ya Allah, tapi kenapa Teddy Pong kemarin begitu? Yang di Rukiah itu, kenapa? Ya setannya pengen berontak. Tapi sekarang udah gak ada lagi kan setan? Gak ada sekarang. Udah gak ada ya. Kasih dong, kasih duit dia tuh. Kasih. Pak, maaf ini Pak. Oke. Susah. Aku pengen jadi orang yang dibanggain oleh orang tua. Tete mau apa tadi? Mau paket. Mau paket B, kelas SMP. Ngejar paket itu. Kayak Teh Yaya aja, dia sarjana. Oh, Teh Yaya sarjana ya. Iya, makanya dia bisa ngurus-ngurus segala endah. Oh iya. Amin ya, Teh ya. Iya. Mudah-mudahan. Yang di aku kabulin itu kan masalah biaya. Kan kuliah nggak cukup biaya yang kecil, meski banyak uangnya. Iya, betul. Ya, gara-gara gue sampe bapak gue rela tuker rumah kan sama Teh Yaya. Tadinya Teh Yaya nggak mau. Jadi sekarang itu rumah udah milik aku sama uang berdua. Kalau uang nggak ada, ya otomatis turun ke aku lah. Jadinya aku tuh sedih banget. Sebelum
sebelum masih ada kakek gitu, uak gitu ya, aku pengen ngebahagiain dia. Jangan, udah cukup lah aku bikin malu, bikin malu, terus bikin resah warga, sudah cukup. Gitu, cukup, udah segitu aja. Cukup. Doain ya Bang Adikmu ada rezekinya ya. Amin. Supaya bisa bantu nanti Tetipong kalau misalnya Bang mau sekolah lagi. Amin. Gitu. Doain, pokoknya doain Bang Adik yang baik-baik ya. Amin. Gitu, ya. Aku selalu doain Bang Adik kok. Iya, pokoknya nanti ya udahlah, yang udah terjadi udah, yang penting Tetipong sekarang apa namanya? Sayangin anak. Sayangin ya. Anak, sayangin suami. Anak sampai dewasa supaya pendidikannya bagus ya Teh ya. Iya. Gitu. Teteh dua ya anaknya ya. Iya dua. Dua cewek cantik-cantik loh Teh. Iya. Nah, udah pokoknya Teteh Pong nanti sholat di rumah sakit, sholat gak? Sholat dong. Sholat deh, sholat nanti pokoknya doa sama Allah supaya yang bagus-bagus buat Teteh Pong khususnya, buat keluarga Teteh Pong biar angkat derajatnya, terus rezekinya makin berlimpah. Amin ya Allah. Makan dulu guys. Makan dulu guys. Jadi teman-teman, jadi penglapar. Kita mau makan siang dulu di sini ya Teh ya. Iya. Teteh pesan mie ayam. Tadi kita udah telepon bapak, suami Teteh. Iya. Ini nggak diangkat-angkat, biar ngikut gabung ke sini gitu loh. Itu. Emang kadang suka nggak aktif, susah gak aktif, dihubungin. Ya? Bisa dihubungin. Iya. Emang kenapa? Gak tau. Punya handphone nggak bisa dihubungin ya, susah iya. Ya. Nanti paling nanti kita ituin aja ya, kita bawain aja ya. Iya bawain. Teteh suka pedes emang. Suka. Ya udah kita makan dulu teman-teman ya. Selamat makan gitu. Makan, selamat makan. Aduh. Ya udah sholat dulu. Udah sholatnya. Udah, sholat asar berapa rokat? 4 rokat. Tungguin aku dong, aku pakai sepatu dulu nih. Ntar lu. Basah. Emang basah ya? Enggak. Yang kalem ini, yang ini ngumpet. Mana? Yang kalem ini ngumpet. Udah. Sini. Gini siapa kenal enggak? Kenal, Kak. Tanda tangan enggak gitu? Kenal. Siapa? Oh, Tetipong. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sini. Dia kenapa ya? Enggak tahu kenapa dia. Gua paling benci sama anak kecil saya. Oh, gitu. Kalau ada yang ramai gua timpuk. Dadah. Roti. Minta roti nah hiji. Tungguin. Minta. Kelapa. Ayam coklat. Bayar tuh. Bayar aja. Nih bayar. Nih bayar. Semua. Iya. Jangan minta beli gitu. Assalamualaikum. Halo. Enggak, udah sembuh. Salim juga. Assalamualaikum. Halo. Kangen banget. Kangen. Teteh sehat ya. Tapi jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin. Berarti ditungguin gitu. Iya, ditungguin sama mama.
sama kayak kakak Sita dulu. Iya. Tadi tadi Pong lepas kerudung katanya gerah ya teh ya? Iya. Gerah. Tadi tadi juga udah sholat asar ya teh ya? Sholat asar. Iya dia nih yang jarak sholat. Nah, ini di kodok. Eh, Bapak, kurus amat? Ya, kurus banget tuh Pak katanya Pak. Aku kurus, ikut kurus. Dia mikirin aku juga mikirin dia di sana. Oh, no. Batin ya teh yang sama-sama yang mikirnya. Pak asu lima sorangan ge. Lo jadi bebedak lawak bae atuh. Bebedak lawak. Teteh enggak usah repot-repot Kakak. Ya Allah. Minum. Enggak usah repot-repot. Kamu mau minum yang mana? Tuh, bawain tuh, Mama bawain tuh. Bilang apa, Mama? Makasih, Mama. Oke, teman-teman, kita sudah sama. Kita sudah sampai di rumah dan sekarang sudah kita berangkat juga ke keluarga. Ada suami dari Santi Pong, ada Teh, ya, ya. Selaku pengurus juga di sini ya. Makasih banyak ya Teteh bersama Bapak semuanya. Jadi gini, kita sekedar informasi dari Kak sama Bapak. Kemarin kan memang kita mau langsung taruh ke yayasan ya. Mau langsung taruh ke yayasan, tapi dari pihak RSJ, dari pihak rumah sakit ada berobat jalan. Ada berobat jalan dan tadi jadi harus diselesaikan dulu berobat jalannya. Nanti setelah berobat jalan selesai baru kita taruh di RSJ. Tadi saya juga taruh di yayasan. Oh iya, sorry, taruh di yayasan. Iya. Tadi saya juga sudah tanya saksinya Bapak. Tadi saya tanya ke dokternya, ke apa pengurusnya di situ. Jelas kontrol tanggal sekian. Ini setelah pulang dari RSJ kita kan mau bawa ke yayasan. Itu apakah boleh gitu dalam masa pengobatan ini? Kata dokternya kalau bisa jangan dulu karena memang ini kan masih dalam kontrol ya, kontrol pengobatan. Nanti setelah selesai dari RSJ terserah mau dibawa kemana gitu. Paling nanti kita setelah selesai dari RSJ baru kita bawa ke yayasan gitu. Terus ntar ini kontrol saya sendiri biasa ke sana? Gak usah, saya aja. Oh gitu. Saya aja. Jadi selama kontrol nanti saya antar jemput. Oh saya, iya. Saya. Kontrol sih biasa cuma sekali doang langsung dilempar ke puskesmas. Ya udah coba nanti kita koordinasi lagi sama dokter di sana. Boleh. Gitu aja. Iya. Aku juga besok balik lagi ke RSJ kontrol hari Sabtu. Penur. Belok balik aku. Hari Sabtu. Aku iya besok kontrol yang pasien di Cikarang, ya. Kontrol di RSJ. Terus Jumatnya aku nganter yang ya Konur. Bukan, Konur kan udah pulang kemarin. Oh iya, Jumatnya aku nganter, insya Allah nganter yang di Sukabumi. Terus Sabtu juga nganter yang di kemarin Tengah. Baru di ini di Sukabumi. Iya, iya, aduh, masya nganter, Allah. Udah balik nih. Ya udah. Amin. Paling gitu aja kali Kak ya. Nanti kita berkabar lagi, semoga Teti Pong ada perubahan lah, gitu aja. Kita pamit ya. Assalamualaikum.